Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Mila di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan menyapa Sobat Bedilers di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, video kali ini saya akan buka paket, saya akan unboxing senapan angin. Ini yang cocok banget buat kalian para pemula. Selain itu, saya juga akan kasih tahu berapa sih harga senapan angin yang cocok bagi pemula. Oke, buat kalian para pemula senapan angin, buat kalian yang pingin mau belajar tentang senapan angin atau mau belajar menembak dengan senapan angin, mari gabung di video kali ini biar kalian tahu senapan apa sih yang cocok bagi para pemula. Oke, kita buka dari kardusnya. Ini dia untuk kardusnya. Jadi kali ini saya akan mengenalkan ke Sobat Bedilers untuk senapan angin Subreaver AKM-16. Nah, dari jenis pompa tangan ya. Nah, seperti ini kardusnya. Oke. Selain itu, dalamnya nanti akan seperti ini. Kita buka ya nanti untuk dalamnya seperti ini. Pengemasannya. Dan ini selalu ada peringatan. Nah, ini ada kalibernya 4,5 mm ya. Jadi di GSA Sport Indonesia itu semua senapan memakai kaliber aman, termasuk di senapan yang akan kami bahas kali ini, Subreaver AKM-16, itu kalibernya juga 4,5 mm. Oke. Kita buka isi senapannya seperti ini. Jadi dalam kardusnya ini tadi senapannya masih terpisah ya, antara ini ada popor senapannya dan juga untuk pesawat dari senapan angin ini. Jadi ada beberapa senapan yang sub ya, yang PCP pun juga ada, yang PCP mini itu masih direcah. Jadi buat kalian yang mungkin para pemula ya, membeli senapan angin, jangan takut karena senapannya masih jadi dua, karena ini perlu digabungkan terlebih satu, perlu digabungkan terlebih dahulu, perlu disatukan terlebih dulu. Oke, untuk itu kita satukan terlebih dahulu untuk senapan angin ini. Caranya pun mudah, ini dibuka dulu. Nah, oke. Selain itu, Oke, jadi tinggal memasukkan ya senapan anginnya. Ini tinggal dimasukkan antara popor senapan dan juga pesawatnya. Dan ini sudah ada mur bawaan, tinggal dimasukkan juga ke senapannya sini. Oke, dan kalian perlu menyiapkan satu alat. Nah, ini obeng buat menyatukan ini ya, biar menyatu. Oke. Jadi caranya pun mudah banget buat kalian para pemula, pasti langsung bisa ya merakit senapan, karena ini dasar banget merakitnya, tinggal masuk-masukkan, tinggal nyatukan aja. Oke, sampai sudah pas, jadi sudah oke. Nah, seperti ini. Ini senapan angin pompa tangan ya, jadi kalian harus pompa terlebih dahulu. Seperti ini untuk senapannya, senapan angin Subreaver AKM-16. Oke. Sebelum kita bahas kelengkapan dan juga kasih tahu untuk harga dari senapan angin Subreaver AKM-16, terlebih dahulu kita sisihkan ya untuk kardus-kardusnya ini. Oke, ini sudah terpasang ya untuk senapan angin Subreaver AKM-16. Jadi senapan ini selain cocok buat kalian para pemula, ini juga cocok buat kalian untuk berburu hama ya. Mungkin hamanya itu mengganggu perkebunan kalian, itu bisa banget. Ini juga cocok untuk berburu hewan-hewan kecil ya, seperti tupai,
itu juga bisa untuk menggunakan senapan angin ini. Nah, untuk informasi buat sobat bedilers yang membeli senapan angin SAP ya, uklik pompa tangan. Jadi itu kalau senapannya baru datang, sebaiknya mainin picunya ya, dikosongkan anginnya sebelum dipompa. Jadi kalian harus mengosongkan anginnya dan terus mainin picunya ini sebelum dipompa, karena agar tidak ngobos ya. Jadi itu perlu diperhatikan buat sobat bedilers yang membeli senapan angin, uklik ataupun pompa tangan. Oke, ini sudah terpasang. Kali ini saya akan masang kelengkapan mulai dari teleskop ya. Jadi di senapan angin SAP River AKM-16 ini sudah dilengkapi dengan visir. Nah, ini ada visir di tengah dan juga di depan. Jadi sebenarnya dengan visir aja ini sudah bisa digunakan untuk ngeker, sudah bisa digunakan untuk membidik target. Jadi memang cocok buat kalian yang belum ada teleskop, pakai visirnya aja itu sudah memenuhi, sudah bisa digunakan untuk membidik target. Tetapi karena kalian pengennya lebih fokus ataupun kalian ingin memasang teleskop, itu juga bisa tinggal masang teleskopnya terlebih dahulu melepas visirnya ini ya. Karena ini visirnya tidak paten, jadi bisa dilepas. Oke. Jadi kali ini saya akan lepas terlebih dahulu untuk visirnya. Nah, ini sediakan alat tentunya untuk melepas visirnya terlebih dahulu. Oke. Kalau kalian belinya masih senapan aja, pakai senapan aja maksudnya belum full set pakai teleskop, jadi bisa saya saran apa? Bisa, sudah bisa digunakan untuk berburu. Oke. Kali ini saya makainya teleskop telebasnel yang 4x32 ya, seperti ini. Saya pasang sekalian. Nah, ini dia teleskopnya. Nah, pastinya dengan teleskop ini nanti berburunya lebih oke ya, pastinya untuk membidik target, lebih mendapatkan target kali ya, untuk karena ini membantu memfokuskan mendapatkan target. Nah, caranya pun masang mudah banget, dan kelengkapan-kelengkapan ini sudah include di dalam senapan anginnya. Oke, sudah terpasang. Ini dia teleskopnya. Selain itu, nanti juga ada kelengkapan berikutnya. Tentunya kalian juga akan mendapatkan ketika membeli senapan angin SAP River AKM-16 ini. Nah, ini ada peredam. Nah, ini dia. Peredamnya langsung dari River ya, dengan merek River. Kita pasang juga untuk peredamnya. Nah, ini keren sekali untuk peredamnya. Oke. Jadi, buat kalian, jangan lupa juga untuk memasang peredam ketika berburu ataupun kegiatan menembak yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk peredamnya sudah terpasang ya. Selanjutnya, nah, selain mendapatkan teleskop peredam, nantinya sobat bedilers juga akan mendapatkan ini, ada tali sandang. Nah, tentunya ini lebih memudahkan ya ketika membawa senapannya ini ketika digunakan berburu ataupun digunakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, selain mendapatkan ini tali sandang, kalian juga akan mendapatkan mimis tes. Nah, seperti ini mimis tes. Ini isinya kisaran 50, jadi lumayan lah ya buat para pemula. Dan ini ada kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Dan tentunya kalian juga akan mendapatkan STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, itu tadi kelengkapan-kelengkapan untuk senapan angin SAP River AKM-16. Jadi, kalian kalau membeli senapan angin di GESA Sport Indonesia akan mendapatkan kelengkapan-kelengkapan tersebut. Oke, langsung lanjut kita ke harga dari senapan angin SAP River AKM-16. Nah, untuk harga senapan angin SAP River AKM-16, kami bandrol senapan aja dengan harga Rp800.000. Kalian sudah mendapatkan senapan angin SAP River AKM-16 beserta kelengkapan yang lainnya, yaitu ada peredam, tali sandang, mimis tes, dan kelengkapan senapan yang lainnya. Kemudian jika full set senapan angin SAP River AKM-16, kami bandrol dengan harga Rp1.100.000. Nantinya full set kalian plus mendapatkan teleskop, kemudian ada tali sandang, ada peredam, mimis tes, dan kelengkapan yang lainnya. Oke, itu tadi informasi harga untuk senapan angin SAP River AKM-16. Nah,
Buat kalian yang lagi cari senapan angin Sapri Fer AKM-16 bisa langsung ke kami, ke Gesa Sport Indonesia. Nanti nomornya akan saya sematkan di sini. Nah, perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia. Oke, informasi buat Sobat Bedilers. Nah, di GSA Sport Indonesia, itu untuk sistem pembayaran bisa dengan transfer ataupun dengan COD, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jadi, buat kalian yang takut pembelian senapan angin secara online, di kami di GSA Sport Indonesia bisa melayani COD ataupun bayar di tempat. Oke, buat kalian yang masih penasaran dengan GSA Sport Indonesia, bisa cek di Google kalian. Tinggal ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GSA Sport Indonesia, seperti beberapa akun Facebook abal-abal, nah mereka itu mengatasnamakan GSA Sport Indonesia, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunci langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Oke, buat kalian yang menemukan oknum-oknum penipuan seperti itu tadi, bisa langsung laporkan ke customer service kami, ataupun kalian bisa komentar di kolom bawah, agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, sekian video kali ini. Video untuk senapan angin, harga senapan angin yang cocok buat kalian para pemula, ataupun buat kalian untuk membasmi hama. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian yang lagi ngumpulkan uang untuk membeli senapan ini ataupun kalian yang ingin segera mendapatkan senapan ini semoga cepat terwujud, oke? Sekian video kali ini, salam satu laras. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.